Kita lagi nengok balok babakan. Dulu ibu masih zamannya Mah Haji Jamsinah. Mah Haji Jamsinahnya sudah wafat ke Tuhan Aku Sosimah. Diteruskan oleh anaknya, ini yang mendunia, melegenda. Ini makanan khas lokal Pandeglang, salah satunya ya adalah balok babakan. Gak terkenal di babakan aja, tapi di wilayah Pandeglang, bahkan di luar Pandeglang juga. Usianya 40 tahun. Ya, ini bahan dasarnya dari sampah silkom yang ditutup, ditumbuk sampai halus, lembut, kenyal, nggak pakai pengawet, sister, brother. Makanya dari tahun ke tahun, cita rasa dan rasanya sama. Proses awalnya sampelnya juga singkongnya singkong pilihan ya Pak ya, baru dikeluarin nih dari kukusan, masih panas-panas tuh. Bisa ini nanti yang ditumbuk nih sampai halus. Ini buat serundeng nih. Masya Allah, sehat terus ya Teh Pak ya, berkah terus. Nanti di atasnya di beberin ini ya Teh ya, topin aja Teh ya, ogenya sampai ya. Sekitar 2 kintal. Masya Allah. Ya. Jadi pakai tenaga gini nih nutuk nih. Iya. Makannya cuma 3 menit aja ya. Ada pegawai baru. Namina Irna Teh. Kedean Teh. Ada banyak kan ibu mah bayar lebih mahal gak apa-apa. Buat UMKM yang lain yang mencarikan makanan lokal Pandeglang, ibu akan datang ke sana. Kita hunting ya pada UMKM yang menjaga nama baik Pandeglang. Setiap ada event-event atau basar-basar yang berdasarkan latar belakang Pandeglang, ini kita tampilkan baik di provinsi maupun di Nusantara. Bisa kalau balok babakan Mak Jamsinah. Jangan suka makan belalang. Belalang itu bukan makanan.